Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu kembali kita di channel yang akan selalu memberikan informasi terupdate para idola kalian. Stay tune di channel ini hanya di Zafirah Sheza Channel. Subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan loncengnya, oke? Di video kali ini kita akan membahas biodata seorang artis cantik. Mungkin kamu pernah menonton sinetron Nina Sahabat Sejati. Di sinetron Nina Sahabat Sejati, artis ini memerankan tokoh sebagai Nina, si hantu cilik yang cantik. Ya, betul. Dia adalah Makayla Rose Hilli. Makayla Rose Hilli atau populer dengan nama Makayla Rose. Makayla Rose lahir pada tanggal 9 Desember tahun 2012. Makayla Rose selalu membagi video dan foto-fotonya di setiap kegiatan melalui Instagramnya di @makayla_rose9. Artis yang berzodiak Sagittarius ini selama berkecimpung di dunia seni peran, sudah banyak sinetron dan film yang dibintanginya. Di tahun 2018, Makayla Rose membintangi film horor berjudul Sakral sebagai Flora bersama dengan Ola Ramlan dan Tengku Zaki. Di tahun yang sama, tahun 2018, bermain di sinetron Nina Sahabat Sejati sebagai Nina si hantu cilik yang cantik. Tahun 2019 bermain di film fenomenal berjudul Gundala sebagai Sasha. Dan di tahun 2020 bermain di sinetron Ratapan Ibu Tiri sebagai Kirana yang tayang di ANTV. Sinetron Ratapan Ibu Tiri yang bercerita tentang penderitaan seorang ibu tiri yang terus-menerus mendapatkan tekanan dari keluarga suaminya. Sang ibu tiri yang bernama Hanza diperankan oleh Amanda Manopo dan suaminya Bayu yang diperankan oleh Atalarik Shah. Sedangkan Makayla Rose memerankan tokoh Kirana, anak bungsu dari Bayu dan istri pertamanya. Kirana adalah penyemangat Hanza, ibu tirinya, dari tekanan keluarga ayahnya. Oke guys, itulah tadi biodata Makayla Rose, artis kecil-kecil cabai rawit yang sudah banyak prestasi di dunia seni peran. Like jika kamu suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kamu punya. Don't forget to pray and action. Keep smiling. See you, thank you, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.